Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pecinta demokrasi di tanah air Indonesia. Masyarakat di Kabupaten Barito Kuala, khususnya yang berada di wilayah Handil Bakti, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR akan melakukan pengerukan Sungai Handil Bakti dari Terminal Handil Bakti hingga Rai 6, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala. Tentu ini merupakan kabar yang menggembirakan bagi masyarakat di sekitar bantaran Sungai Handil Bakti yang selama ini sungai itu menjadi tempat gulma dan sampah. Dengan adanya rencana pengerukan oleh pemerintah melalui anggaran APBN pada tahun 2022 ini, diharapkan masyarakat akan dapat menikmati aliran sungai yang bersih dan lancar, sehingga menambah keseindahan, kesejukan, dan kenyamanan di sekitar atau di sepanjang Sungai Handil Bakti. Fahmi Amrusi, Rumah Banjar, melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.